Selamat datang di RAP, Referensi Audio Profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Speaker adalah suatu perangkat yang dapat menghasilkan suara dari hasil pengombahan gelombang listrik menjadi sebuah gelombang getaran. Speaker terdiri dari bermacam-macam jenis. Apa saja jenis-jenis speaker dan apa yang membedakannya? Yuk simak videonya untuk mendapatkan informasinya. Tapi sebelum itu silakan like, komen, dan subscribe untuk mendukung kemajuan channel ini. Speaker terbuat dari logam dan memiliki membran serta magnet sebagai bagian yang saling melengkapi. Tanpa adanya membran, sebuah speaker tidak akan mengeluarkan bunyi. Fungsi setiap bagian pada speaker saling terkait satu sama lain. Anda dapat menemukan speaker pada perangkat komputer, handphone, televisi, mobil, dan masih banyak lagi. Tujuan dari adanya speaker adalah untuk melengkapi fungsi dari setiap peralatan elektronik. Sebelum Anda membeli speaker, sebaiknya kenali terlebih dahulu jenis-jenis speaker dan fungsinya. Dengan begitu, Anda tidak akan salah dalam memilih speaker yang sesuai dengan keinginan. Berikut jenis-jenis speaker dan fungsinya. 1. Subwoofer. Subwoofer merupakan jenis speaker penghasil suara nada rendah atau full bass dengan jelas. Speaker subwoofer memiliki rentang frekuensi 20Hz sampai 200Hz. Biasanya speaker jenis ini dipasang pada speaker aktif komputer, speaker mobil, speaker aktif ruangan, dan juga speaker audio profesional. Ukuran speaker subwoofer lebih besar dibandingkan dengan jenis speaker lainnya. Setidaknya speaker subwoofer berkisar antara 12 inci sampai 21 inci. Mengenai cara pemasangan, speaker subwoofer membutuhkan box yang terpisah dari speaker lain karena speaker subwoofer mampu menghasilkan getaran yang cukup keras. 2. Woofer. Jenis speaker selanjutnya adalah woofer. Jenis speaker woofer ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan speaker subwoofer. Speaker woofer biasanya disebut speaker bass, istilah untuk pengeras suara yang dapat menghasilkan suara frekuensi rendah. Speaker woofer dapat menerima frekuensi antara 40Hz sampai 1000Hz. Speaker woofer memiliki diameter yang lebih kecil, yaitu 4 inci sampai 12 inci. Speaker jenis ini sering dijumpai pada speaker aktif atau sound system ruangan. Speaker jenis ini biasanya ditemukan pada sistem home theater. Speaker woofer juga seringkali digabungkan bersama speaker metering dan tweeter dengan tujuan untuk menghasilkan suara yang berbeda di setiap speaker. 3. Speaker mid-range. Speaker mid-range dirancang untuk dapat menghasilkan suara dari rentang frekuensi 500Hz sampai 5000Hz. Jenis speaker ini juga mampu menciptakan suara yang terdengar lebih jelas dan terfokus. Contohnya suara pada beberapa alat musik seperti piano, gitar, biola, dan harmonika. Untuk ukuran speaker mid-range memiliki diameter yang relatif kecil, yaitu antara 4 sampai 6 inci. Speaker mid-range merupakan bagian dari speaker three-way, namun speaker jenis ini tidak dapat menghasilkan suara dengan nada tinggi. Speaker jenis mid-range hanya digunakan untuk menyempurnakan dari kedua jenis speaker lainnya dalam tipe three-way. Fungsi speaker mid-range untuk menangkap suara dengan frekuensi tinggi yang tidak bisa ditangkap oleh speaker jenis tweeter dan mid-bass. Dengan menggunakan speaker mid-range, suara vokal yang dihasilkan akan lebih terdengar jelas. 4. Tweeter. Tweeter adalah jenis speaker yang dikenal sebagai speaker treble. Speaker ini mampu menangkap suara dengan frekuensi sekitar 5000Hz sampai 20000Hz, sehingga tak heran suara yang dihasilkan oleh speaker ini sedikit melengking. Contohnya suara melengking yang dihasilkan oleh cymbal drum. Kualitas suara tinggi dan jelas inilah merupakan kelebihan dari speaker tweeter yang tidak ada di speaker jenis lain. 5. Speaker full range. Jenis speaker full range ini memiliki frekuensi yang sangat lebar, yakni mulai 40Hz sampai 20kHz. Speaker jenis ini mampu menghasilkan suara nada rendah maupun tinggi. Oleh karena itu, speaker jenis ini sering digunakan untuk speaker sound system luar ruangan, karena suara yang dihasilkan dapat terdengar dari kejauhan. Inilah merupakan kelebihan dari speaker full range yang berbeda dengan speaker jenis lainnya. Untuk ukuran dari speaker full range sendiri juga bervariasi seperti 10 inch, 20 inch, 14 inch, bahkan sampai 18 inci. Semoga informasinya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.